Dalam pada kesempatan kali ini kita akan menghitung sebuah soal. Di sini sebuah kerucut mempunyai jari-jari alasnya adalah 12 dan tingginya adalah 16. Luas permukaan kerucut itu adalah, nah untuk menghitung luas permukaan kerucut kita tulis di sini luas permukaan kerucut. Ya, ini kita bisa tulis rumusnya adalah pi kali r ya kali s tambah r. Nah, kemudian kita masukkan di sini untuk pi-nya kita pakai 3,14 kali R-nya di sini adalah 12. Kemudian S-nya garis pelukisnya kita hitung terlebih dahulu di sebelah sini ya. Jadi S itu adalah garis pelukis. Nah, untuk mencari S atau garis pelukis ini itu rumusnya adalah akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 atau tinggi pangkat 2. R pangkat 2-nya berarti di sini adalah 16 pangkat 2 ditambah dengan tingginya 12 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu adalah 256 ditambah dengan 12 pangkat 2 itu 12 kali 12, 144. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan, yaitu akar dari 400 ya. Jadi hasilnya adalah 20. Sehingga garis pelukis adalah 20. Kita masukkan di sini 20 ditambah dengan R-nya 12. Nah, ini kita kalikan 3,14 dikali 12 itu adalah 37,68. Dikali dengan 20 tambah 12, 32. Ya. Hasilnya kalau kita kalikan itu adalah 1205,76. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu saja saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.